Halo sobat bola, berikut ini adalah hasil dari Piala Asia U20 pada hari ini, Rabu 1 Maret 2023, beserta klasemen sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Dan berikut ini adalah hasil dari Piala Asia U20 hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Pada pertandingan antara Australia melawan Vietnam, Australia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-1. Sementara itu pada pertandingan antara Indonesia melawan Irak, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Dan berikut ini adalah klasemen sementara dari Piala Asia U20. Pada grup A, Irak memuncaki klasemen dengan perolehan 3 poin. Sedangkan pada grup B, Vietnam memuncaki klasemen dengan perolehan 3 poin. Dan berikut ini adalah jadwal lanjutan dari Piala Asia U20 hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Akan ada pertandingan antara Uzbekistan melawan Suriah di Bunyodkor Stadium Tashkent pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan live di RCTI+. Sementara itu untuk Sabtu 4 Maret 2023, Suriah akan menghadapi Indonesia di Lokomotif Stadium Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan live di RCTI. Kemudian Irak akan menghadapi Uzbekistan di Bunyodkor Stadium Tashkent pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan live di RCTI+. Dan untuk Selasa 7 Maret 2023, akan ada pertandingan antara Irak melawan Suriah di Lokomotif Stadium Tashkent pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan live di RCTI+. Kemudian di pertandingan terakhir, Uzbekistan akan menghadapi Indonesia di Stadion Istiqlal Fergana pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan live di RCTI. Terima kasih dan salam olahraga.